The shadow will pierce you. Yo, halo Lucido, balik lagi nama aku. Oke guys, seperti biasa di sini gua akan solo orang ya. Buset, dapet temen trio. Ya, kita nge-share temen trio dulu aja. Loh, ini aneh loh, sumpah. Ini temen trionya nggak pegang mid. Jadi yang main Selena nih kayak solo player gitu, cok. Jangan dah, kita pakai skin polisi aja guys ya. Udah lama nggak ngonten pakai skin polisi. Oke guys, jadi di sini musuhnya ada Chow, Vale, Granger, Sylvana, Akai. Sedangkan di tim kita ada Rafaela, Uranus, Bruno, Hayabusa, Selena. Oke, jadi di sini musuhnya ada 4 stun ya, yaitu Vale, skill tornadonya, Chou, Sylvana, Akai, siap. Oke guys, jadi di sini gue akan main Hayabusa side lagi ya. Nanti lah gue bikinin tutorial Hayabusa jungler. Sebenarnya sama-sama aja guys dengan yang pernah gue bikin rotasinya. Cuma kalau misalnya solo, kadang tuh susah dapet midnya. Pasti disuruh main Hayaside. Tapi nggak apa-apa. Lebih enakan Hayaside sih sebenarnya sekarang, kalau menurut gue ya. Ntar ini kita lawan siapa nih? Lawan Chou ya. Lebih enakan lawan Chou sih daripada lawan Sylvana. Aduh. Ngalah aja dulu. Buset, Chou-nya flicker ya. Panah dia. Nice. Ya enggak mati dengan next attack dia ya. Cuma gak apa-apa, yang penting tetap mati. Oke, 56 gold, lumayan. Musuhnya masih di mid ya. Jadi aman lah kita, gak kena geng. Salah. Bapak kita cicil aja dulu Chou-nya. Level 4. Gigi. Aduh, sorry guys. Rada-rada goblok gua. Sabar. Fokus dulu ya. Atau kena kick. Execute, nice. Tadi execute gue tinggal 3 detik, jadi gue ulur-ulur aja gitu kan. Kita farming aja dulu. Gue salah bikin item tadi ya. Harusnya bikin heptasis dulu. Oke, akainya jago sih, parah. Di-lock Bruno-nya. Oke, Granger-nya killing spree.
cowoknya missing ya. Mantap. Ada Bruno mau ke bawah ya. Sini bro, kelomang. Chris. Eos cok, musuhnya mau ke bawah ya. Musuhnya tuh ke bawah. Balik. Brunonya buta amat cok. Gak apa-apa lah. Mereka turtle ya. Aduh, nge-lag gue guys. Nge-lag. Otak gue nge-lag. Buset, beda gold beda 3000 ya. Astaga ngantuk tuh kan. Gue udah, perasaan gue udah gak enak dari awal game itu Selenanya. Makanya tadi gue minta tukar kan. Cuma gak apa-apa. Oi. Aduh. Mati, please. Hoki banget sih gua. Dia kena damage turret. Cuma ya apa ya? Gua kasih tips ya, kalau misalnya kalian satu lawan satu, usahain tuh kalian masuk rumput gitu. Jadi kalau misalnya kalian masuk rumput, dia tuh susah nge-hit kita. Kayak tadi tuh gue masuk rumput kan, makanya cowoknya masuknya ke turret gitu. Terus kalau kalian lawan cowok, kalian pakai sepatu armor aja guys ya. Di sini gue pakai sepatu cooldown. Ya tapi kalau misalnya kita pakai sepatu cooldown, kita jangan kena ambus kayak tadi kan. Kita matiin dulu nih. Ganggu banget pak, sumpah. Santai dulu. Ada Bruno ke bawah. Bye-bye. Nice. Sorry Bruno. Gue cuma mau kasih damage tadi. Nggak maksud nyampah gitu. Bujet. Dapat konten epic comeback lagi nih gue nih. Solo guys ya, kita akan menangin game ini. Bentar. Wih, jago banget Brunonya. Retrinya bagus banget dari tadi. Sumpah dari tadi tuh Brunonya dapat turtle satu kali yang pertama gitu. Dengan retri. Nice. Oh dijepit lagi, akhirnya gila sih. Kayaknya udah ulti ya. Ih, ada Sylvana ya. Ada cowok di belakang lu, awas. Mati nih. Kena. Bye-bye. Oke, sip. Sylvana udah ulti belum nih? Udah kayaknya. Ambil buffin dulu gak sih? Bye bye, sip. Dapet buff. Aduh. Itu dari tadi gue bilang ya, kalau kalian dikejar-kejar atau kalian buy one, usahain kalian masuk rumput. Nah, tadi kan gue masuk rumput kan, makanya Akainya gak bisa, Akainya itu gak bisa nge-hit gue gitu. Jadi gue masih ada waktu gitu buat nyari energi. Ya di sini Granger-nya mati, ya lumayan lah. Soalnya tuh guys ya, kalau misalnya kalian musuhnya lagi banyak kill nih, kayak
misalnya legendary, terus kalian nge-kill musuhnya, ya kita dapat goalnya tuh banyak, guys. Jadi dari tadi gue shutdown si Granger, ya nguntungin banget sih. Hati-hati ya, hati-hati. Akhirnya mana ya? Bye-bye. Buset, Selenanya dengan Rafaela nggak tahu sih, nggak ngerti gue. Ini cuy susah juga dibunuh ya, aneh banget cuy. Pukul. Sip. Flicker dia. Sorry. Kampret, salah gua. Salah. Hoki banget. Oke, musuh yang dapat Lord ya. Slow guys, kita gua akan menangin game ini, santai. Bisa kok. Oke, nice. Cunya udah mati. Akai nakal kali. Bye-bye. Maju gak sih? Kita defend lore aja dulu. Mana nih Granger-nya nih? Sabar dulu. Ngantuk om, sorry. Ya iyalah bang. Pas Selenanya nge-troll gitu loh. Kalau ngantuk ya tidur lah. Enggak, lu main solo orang kayak nyusahin orang gitu loh. Kayak bikin orang kesel gitu. Oke, nice Selena. Dapet kill ya. Bye-bye, nice. Woi, Cho, jangan nakal, Cho. Ntar guys, ini Silvananya mana ya? Minta buff. Thank you. Tornado. Nah, baru kita masuk. Itu kayak kita tunggu skill lawan keluar dulu gitu baru kita masuk. Jangan langsung masuk gitu. Jadi main Hayabusa itu timingnya itu yang harus perfect guys ya. Kalian gak usah terlalu cepat. Yang penting timingnya ya. Bujir. Yang mereka pada ke atas, hati-hati Uranus. Gue ke bawah ya. Udah mau hujan lagi. Goreng-goreng dulu gak sih? Anjir. Gak apa-apa sih kalau kena. Gue ada sayap kok. Bujet, kenapa gue masuk ya? Waduh.
Sini sini Bruno. The power of sayap. Oke. Okay. Aduh, gila. Oke okay banget gue dari tadi Bayona meco ya. Enggak, dari tadi gue ada sayap, makanya gue pede gitu. Ternyata sayap juga bikin gue hampir mati, Cok. Gila-gila, lawan Cok memang harus pakai sepatu armor dah. Soalnya Cok itu apa ya, kayak damage pertamanya itu sakit gitu. Kalau dipakai heptasis. Jadi kita bisa langsung sekarat gitu, satu kali pukul. Cuma untung di sini cowoknya nggak jago-jago banget ya, jadi masih bisa menang gue pakai sepatu cooldown. Sip. Oke, double kill, nice. Mau di kick gue tadi tuh. Ini ya belum respawn gitu, jadi ya oke-oke aja sih. Oke guys ya, kayaknya di sini kita dapat konten epic comeback lagi ya. Ini mantap lah. Kalian juga banyak yang suka kan epic comeback kan? Ah kayaknya udah ulti, Valenya juga udah ulti. Hancurin ini aja. Oi. Sabar, gue kena ulti Sylvana. Nice. Sip, menang ya. Oke deh guys, mungkin segitu aja gameplay kali ini. Ya, semoga kalian suka, bermanfaat. Ya, jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian suka guys ya. Thank you atas support kalian. Yuk, kita lihat dulu hasilnya nih. Happy comeback. Aduh, Selenanya nggak bronze ya. Kalau Selenanya bronze sih, enak deh jadiin thumbnail ya. Oke guys, see you in the next video. Bye-bye.